Benar. Dia yang salah, ya dia cari kesalahan MC. Banyak banget yang begini ya. Karena santai. Ini kenapa? Coba. Kak, kamu salah apa gimana? Enggak. Hah? Aku di sini, dia yang mepet. Hah? Dia yang mepet. Coba. Kenapa? Oke. Kenapa, Mas? Hah? Lecetnya kenapa? Lecetnya begitu saya di samping kamu, udah baru sen. Hah? Saya ada dashcam ada. Bukan yang ngesen siapa? Hah? Yang ngesen siapa? Saya di samping kamu nih. Aha. Kamu baru sen. Iya. Iya kan? Yang ngesen siapa? Kamu ngesen? Ngesen baru. Saya di samping kamu. Enggak, kamu ngesen kamu apa? Baru ngesen. Enggak ada ngesen. Yang ngesen. Kamu kan bukan. Ada di kiri. Iya. Iya kan? Iya. Saya di tengah. Saya udah di samping kamu. Ya yang mepet itu sampai apa, Mas? Oh, mepet gimana? Begitu saya di samping kamu kok. Hah? Saya di samping tadi. Di samping gimana? Saya di tengah. Kita jalan. Iya, tadi tiba-tiba kan tiba-tiba kamu ini, kamu mepet kita dan nyenggol mobil kita. Saya di tengah, enggak mepet. Saya ada videonya saya loh. Saya enggak video apa? Video di saat kamu nganuin. Nah, ini mobil ya. Ini mobil dari tadi, dia yang nyerempet kita. Dia yang minta ganti rugi ke kita. Ya. Nih. Nih orangnya nih. Ini enggak bisa lagi ya? Rambutan. Ini lihat ini, Gus. Agak payah di, Ini nih, Gus. Lihat nih orangnya nih, Gus. Ke kampung di Mas, polsek kampung rambutan. Ayo. Kamu lihat itu. Mana lukanya, Pak? Nih. Masya Allah. Gus. Kamu turun dulu, luka saya ada di sebelah sini, berarti tidak kan ada. Bisa. Tidak ada luka sama sekali. Kita ke polsek kampung rambutan. Ayo, Bapak turun dulu, lihat dulu. Gimana? Ayo turun ke polsek kampung rambutan kita. Bapak lihat dulu luka mobil saya. Gitu. Ke polsek kampung rambutan. Gua ada videonya. Iya, terus itu mobil saya lecet di sini. Terserah mobil kamu lecet atau enggak, yang nabrak kamu padahal kita tidak ada sama sekali. Yang nabrak ke polsek sekarang. Polsek. Ya udah, ayo. Ayo. Nah, bro. Dan secara logika, kalau tadi kita benar-benar nyenggol mobilnya dia, ya logikanya pasti mobil kita ini ada yang lecet. Lecetnya juga parah banget, gitu. Ini nggak sama sekali. Cuma kayaknya dia ngedeketin kita, berusaha untuk nyenggol, tapi kita menghindar. Hah, tuh. Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.